Makan sirai berpinang tiba. Lambanglah ada usaha Melayu. Thank you.
Disilakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Riau dan DPC Kota Dumai, yang kita hormati Kapolres Kota Dumai atau yang mewakili, yang dihormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang dihormati pimpinan Pelindo 1 Kota Dumai atau yang mewakili, yang dihormati Ketua DPC Organda Kota Dumai, yang dihormati Ketua Asospel PPC Organda Kota Dumai, yang dihormati anggota Atrido DPC Provinsi Riau dan Kota Dumai, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tamu dan undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat-Nya pagi hari ini acara ulang tahun DPC Atrido kedua Kota Dumai dan fokus grup diskusi over dimensi serta overloading dimulai. Diawali dengan pembacaan doa kepada yang telah diwakilkan, kita persilakan. Waalaikumsalam. Mohon izin pimpinan doa ini saya pimpin secara Islam. Itu yang lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari jadinya Atrido yang kedua. Semoga asosiasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan anggaran dasar dan bagi masyarakat Dumai, terutama untuk ketertiban lalu lintas. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalankan amanah ini. Semoga amanah yang diemban dapat berjalan sesuai yang dikehendaki. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa sihhatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa barakatan ba'da al-maut. Allahumma awina lana sabana la tusqina ba'da ba'da sirata innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alaikum ya akbar ya asli ya rabbal ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika nasyukur. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu dan undangan yang kita hormati, berikutnya sejenak kita mendengarkan sedikit presentasi dari Branch Manager Agung Toyota Dumai, kali ini diwakili oleh Bapak Made Prana Sila. Oke. Okay. Selaku sponsorship pertama kita di pagi hari ini, kita persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekali lagi selamat atas anniversary yang kedua dari asosiasi pengusaha truk untuk di DPC Dumai. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu sekalian, mengingat waktu yang diberikan kepada kami, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam hari ini Agung Toyota Dumai untuk sedikit mempresentasikan produk kami. Yang kebetulan ini berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami punya produk
Toyota Dayna. Sebelumnya ini adalah in memoriam. Setahun yang lalu kita mengadakan hari anniversary yang pertama di Jalil. Di sini ada mendiang yang kita hormati yang selalu memberikan arahan-arahan juga. Pada saat itu kita mengundang pengemudi truk yang kemudian Bapak Sagala dari Polres Waktu yang yang kita memiliki 5 varian, di mana di sini yang paling dominan yang untuk mengangkut barang dalam hal ini adalah yang Dayna 130 HT, di mana dengan putaran mesin yang sangat rendah hanya butuh 1800 RPM bisa mendapatkan torsi yang maksimal, dan juga dengan putaran mesin yang rendah hanya 2800-an itu bisa mendapatkan tenaga 130 PS yang merupakan salah satu dari produk unggulan Toyota Dayna. Toyota Dayna sudah dilengkapi sesuai dengan standar Euro 2, di mana menggunakan turbo CAS, di mana memanfaatkan gas buang yang dapat menyerap tenaga dari luar untuk dimampatkan sehingga tenaganya bisa lebih maksimal. Artinya dengan putaran mesin yang rendah dengan dibantu dengan turbo CAS mendapatkan tenaga yang lebih besar. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Dayna ini ada 5 varian, artinya dari mulai 4 roda dan 6 roda, di mana dibedakan dari sisi perbandingan giginya yang kita sebut dengan final gear ratio sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kebutuhan untuk angkut antar kota dengan kebutuhan di kebun dengan tonase yang lebih besar dibedakan final gear ratio-nya. Dimulai dari yang terendah di 6.25 sampai dengan yang paling tertinggi perbandingan giginya yaitu di 6.833. Kendaraan truk di mana yang paling utama adalah dari sisi pertama dari sisi sasisnya, di mana Dayna memiliki sasis yang berbeda. Sasis yang paling tebal yaitu sebesar 6 mili. Kalau kita lihat tadi perbandingan giginya, antara perbandingan gigi rasio untuk yang angkut beban berat dengan yang ringan, artinya untuk antar kota, berbeda. Di mana semakin besar perbandingan giginya akan menghasilkan momen yang besar, tenaga yang besar, secara otomatis dapat mengangkut lebih banyak tonasenya. Untuk produk yang paling terbaru di tahun ini, terdapat beberapa bagian yang menjadi improvement-nya. Yang pertama, di water inlet-nya. Terus kemudian hal-hal yang menyangkut safety terhadap kendaraan itu ditambahkan, di termasuk pada saat waktu di awal kita menghidupkan kendaraan itu idle-nya, untuk idle putaran mesinnya ditambahkan di dalam hal itu. Inilah jenis-jenis karoseri yang ada, baik itu yang bus 4 roda maupun 6 roda. Kemudian bak terbuka, ada juga untuk molen atau mixer, juga termasuk box, tanki, dan lain sebagainya diangkut. Salah satu tambahan lagi adalah bahwa untuk tipe yang 130 HT, saat ini sudah ada yang menggunakan long sasis, di mana dengan final gear-nya 6.428, rear overhang-nya 2 meter 120, sehingga dalam hal ini yang paling utama untuk angkut box ini jumlah tonase-nya bertambah.
ini salah satu yang andalannya yang memang lebih dominan di kebun sawit. Nah, ini foto lama ya. Ini hanya mau menunjukkan bahwa kemampuan daripada Dena. Walaupun ini sebenarnya nggak ada ukurannya 13 inci, berarti gaya sentrifugalnya cukup besar dan perbandingan giginya yang paling terbesar 6833. Jadi gigi putarnya ada 41, gigi nanasnya 6. Nah, ini paling terbesar di kelas, yaitu high east, di mana seperti kita ketahui kalau untuk di daerah Jawa ya, terutama waktu itu memang kebetulan saya langsung yang presentasikan ke Cipaganti, Extran dan Detrans, di mana ternyata dengan harga yang lebih mahal BEP-nya lebih cepat, karena secara dengan kenyamanan dari penumpang secara otomatis waktu itu ongkos angkutnya hanya naiknya hanya sedikit, tapi penumpang di dalam merasa aman dan nyaman. Hal ini juga mungkin kita ketahui, mungkin tahun depan kita sudah ada jalan tol di mana moda transportasi untuk angkutan orang atau penumpang ini pasti permintaannya akan tinggi. Tidak jumlah penumpang yang lebih besar. Melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta dukungan dari jaringan penjualan, bengkel dan suku cadang Toyota yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan wujud komitmen kami agar dapat terus maju bersama Anda. Toyota hadir selamat atas anniversary kedua DPC Aprindo Dumai. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tadi. Saya Mandi Pradasila dari Agung Toyota Dumai mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak Made Pranasila ya dari Agung Toyota Dumai. Ya sekali lagi memberikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk sponsorship kita yang pertama. Dan tidak segitu saja Bapak Ibu, masih ada sponsorship kita berikutnya. Kali ini kita hadirkan dari PT Rio de Jaya. Dan langsung kita undang di sini General Manager yaitu Bapak Sulvin. Kita persilakan Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Kebetulan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Aprindo Dumai yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk sedikit sosialisasi atau menginformasikan mengenai produk Shell. Dan juga kami dari Shell Indonesia dan PT Rio de Jaya sebagai main distributor pelumas Shell untuk wilayah Rio juga mengucapkan selamat anniversary kedua buat DPC Aprindo Dumai. Oke, untuk untuk menyingkat waktu, mungkin sedikit informasi pada kesempatan ini adalah saya beri judul namanya Shell Remula menyikapi tantangan terhadap pemakaian B20 atau biosolar. Istilahnya di sini adalah FAME atau fatty acid methyl ester. Bagaimana produk Shell, terutama oli diesel engine-nya Remula menyikapi hal tersebut. Berikutnya kita mungkin lihat sedikit video dalam menjalankan usaha. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Shell Remula itu dari sisi interval optimalisasi pemakaian. Kedua adalah kita customer sudah merasakan mungkin dari sisi pricing-nya itu lebih mahal sekitar 30% produk Shell-nya kalau kita lihat dari sisi cost-nya. Tapi dampaknya apa? Bisa menghasilkan penghematan sekitar $22,500 bagi pengusaha. Tentunya dari program total cost of ownership ini kita akan bekerja sama dari pihak kita Shell dan Yodi akan mencoba membantu bagaimana untuk mendapatkan hal ini. Ini adalah produk untuk diesel engine-nya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa produk berikutnya adalah PO Ekamira, itu sebuah transportasi angkutan yang ada di Jawa Timur, Jakarta, Surabaya, mungkin dari beberapa yang sudah kenal Ekamira ini, mereka tantangannya pada transmisi dan garda. Pelumasnya seperti apa sih transmisinya?
kira-kira bisa nggak dari posisi Pulmas Garda ini memberikan efek penghematan, perlindungan? Bagaimana optimalisasi pemakaian pelumas, dan berikutnya adalah bagaimana dia bisa memberikan perlindungan kepada komponen garda? Dan tuntutannya sudah sama dari sisi harga sebelumnya. Kita dari produk Shell sendiri mungkin lebih sekitar 30% dari produk sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya harga ini penghematan yang cukup semu. Kalau kita lihat dari apple to apple-nya, itu pasti akan berbeda. Tapi dampaknya yang diberikan adalah setelah kita customer itu sendiri menggunakannya, bisa didapatkan penghematan sekitar $2,600 per tahun. Kalau kita hitung persatuan atau kita hitung setelah evaluasi secara pertahunan. Oke, ini kaitannya dengan pemakaian produk yang tepat. Bagaimana mencapai total cost, low total cost of ownership. Nah, berikutnya, seperti tema kita tadi mengenai bagaimana Seleri Mula menyikapi tantangan penggunaan B20, biodiesel. Ini merupakan kebijakan pemerintah. Jadi, kalau kita lihat istilahnya biodiesel atau FEM, Fatty Acid Methyl Ester. Biodiesel ini sudah digunakan secara global, bukan cuma untuk Indonesia. Kalau di Indonesia itu bahan dasarnya adalah palm oil methyl ester, itu banyak digunakan di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Jadi kalau kita lihat, kalau di luar itu ada dari minyak kelapa, dari kedele, juga ada dari bunga matahari, itu sumber yang digunakan untuk biodiesel. Jadi kalau untuk kita di Indonesia, Malaysia, Thailand itu bahannya adalah minyak sawit. Kemudian undangan, acara tidak berhenti di sini saja. Berikutnya kita masuk ke acara inti, yaitu di acara diskusi kita di siang hari ini, di pagi menjelang siang hari ini. Tapi sebelumnya sedikit saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah kita hadirkan dan akan memaparkan nanti diskusi kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama ada Ketua DPD Atrindo Provinsi Riau, ada Bapak Robin Edward STMH. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Dan langsung kita persilakan Bapak untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Berikutnya BPTD 4 Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, ada Bapak Henry Tambunan. Kita persilakan langsung Bapak. Kemudian ada Kasat Lantas Kota Dumai, Bapak Adi Prabowo, SH, STK, MH. Kita persilakan. Terima kasih yang meriah di siang hari ini. Acara akan dipandu oleh moderator dari Kadishub Kota Dumai, ada Bapak Asnar. Kita persilakan Bapak. Ya, silakan. Saya ini terima kasih yang meriah untuk narasumber dan moderator di pagi menjelang siang hari ini. Dan Bapak Ibu, saya mengakhiri pamit undur dan acara selanjutnya kita serah terima kepada moderator adalah Pak Asnar. Kita persilakan Bapak untuk mengadu acara berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasat Lantas, Bapak Balai Pertugas Darat, Bapak JM Lindu, Bapak Ketua Atrindo, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Salam kemarin yang memberikan kepercayaan kepada saya. Saya siap memang hari ini untuk menjadi moderator dalam hal masalah FGD ini, dalam rangka ulang tahun Atrindo yang kedua yang sedang hangat-hangatnya masalah odol ini. Mohon izin, odol ini memang secara kita dari kota seluruh Indonesia, kalau kami kota, mohon izin dari wali, kita dapat surat edaran oleh Dijen Perhubungan Darat, mohon izin Pak Kasat, itu tanggal 24 Juli 2018 itu mulai 1 Agustus sudah dilaksanakan yang namanya penataan pilot terhadap kendaraan operasi.
inilah satu wewenang yang diberikan oleh pusat kepada daerah di seluruh Indonesia. Dan ini sholat tidak kita laksanakan, dan ini bertahap barangkali. Jadi dengan saya sebagai moderator, saya buka sedikit sebelum kita Bapak moderator untuk menyampaikan ya, makalahnya. Saya sebagai dinas perumahan sebenarnya masalah odol ini sudah capek juga Pak, mungkin Pak. Saya sampai di demo di DPR, ya. Saya sampai di demo Purnama, saya sampai demo di kantor saya dicari, luar biasa. Nah, cuma karena kebetulan ini wewenangnya pusat, saya cuma tugas saya memberi cek pilot kepada kendaraan-kendaraan yang melebihi dimensi dan keperluan itu. Saya sampaikan pada adik-adik mahasiswa dengan pemuda-pemuda di Dumai, di forum ke DPR malah, DPR itu saya sampaikan. Saya tidak punya wewenang. Saya tidak punya wewenang untuk memotong kendaraan yang telah, ya memang dari dulu. Makanya oleh sebab itu, mungkin barangkali dengan forum ini masih siap hadir sama Pak Sahat tadi malam. Saya hadir Pak, karena sangat penting. Karena barangkali ini mungkin karena apa timur ini kerana kami dari Dinas Perhubungan sampai Organda yang melalui forum ini mungkin bisa sesampai kita diskusikan apa jalan keluarnya. Kalau tidak salah mungkin ada juga mungkin dari balai yang menyampaikan ada toleransi tak boleh mungkin disampaikan nanti oleh Bapak untuk masalah odol ini. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali itu sebagai pembukaan ya, sebagai untuk tahap pertama. Barangkali kami persilakan dari untuk menyampaikan materinya. Mungkin dari balai dulu Pak, dari balai kami persilakan untuk menyampaikan. Mungkin setelah disampaikan nanti baru kita ya, nanti diskusi lah gitu. Tapi sampaikan Bapak supaya kita untuk menghemat waktu sekarang jam hampir setengah 11. Mungkin disampaikan Bapak ini baru kita diskusi. Sehingga aku senang dapat berbicara. Baik, terima kasih. Salam pagi buat kita semua. Salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa Kepala Balai BPBD Wilayah 4 Provinsi Riau dan Kepulauan Riau pada saat ini tidak bisa hadir berhubung beliau dengan banyaknya tugas yang pada saat ini masih berada di Papua. Jadi beliau menyampaikan kepada kita untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan pada hari ini tentang odol. Jadi supaya lebih saya mungkin lebih fokus, mungkin saya akan berdiri di depan. Kita sama-sama tahu di dalam deklarasi kemarin kalau kita akan mau menjerokan overloading dan overdimensi. Nah, overloading itu buatan yang sangat berlebih dengan kondisi beban yang sudah rata-rata dari GDI yang ditentukan itu angkutan itu rata-rata kelebihannya 100% bahkan lebih. Oke, next, kalau dilanjut. Nah, ini contoh-contoh yang pada saat terjadi di lapangan. Ini dia. Coba kita perhatikan dengan beratnya beban muatan, dengan kapasitas jalan, dengan yang hanya 8 ton, kelas 3B ya. Nah, apa yang ditimbulkan akibat odol ini, mungkin kita sama-sama tahu. Jadi, jalur yang berpotensi ini antara lain batubara, sawit, CPO, industri semen baja, dan pelabuhan KPLTU. Oke, lanjut. Mungkin waktunya sangat singkat. Oke, lanjut. Nah, akibat daripada odol, dampak muatan lebih yang terjadi pada saat ini itu sudah sangat luar biasa. Kemarin waktu kita ada FGD di Pekanbaru, itu satu tahun kerugian negara akibat odol 43 triliun per tahun. Coba Bapak bayangkan sekalian, 43 triliun, negara hanya menganggarkan untuk perbaikan jalan itu sekitar 10 triliun. Bagaimana hancurnya ekonomi gara-gara odol? Coba kita lihat, inilah akibat yang ditimbulkan. Jadi di sini kita perlu untuk menyadari bagaimana supaya
odol ini betul-betul kita jauhkan, kita nolkan. Oke, okay, next. Nah, di dalam fungsi kami UPBKB juga ada, UPBKB itu kan unit penimbangan kendaraan bermotor, timbangan tetap. Nah, itu sudah dilakukan, itu pada tanggal 1 Agustus sudah ada deklarasi untuk zero overdimensi dan overloading. Dan kebetulan di sini juga ada sebagai koordinator tim operatif dan timbang, Pak Adi Sukito. Dan beliau ini sudah juga setiap hari melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang odol. Sudah ada dilakukan beberapa hal, mulai dari sosialisasi, terus pengecatan itu sudah dilakukan juga. Oke, lanjut. Ini potensi perasaan UPBKB Provinsi Riau. Kita akan membangun nanti beberapa jembatan timbang. Kita akan mengoperasionalkan juga jembatan timbang di Muara Lembu. Dan kita juga akan membangun rencana di daerah Maledan. Oke, next. Next. Lanjut. Nah, seperti ini. Inilah yang sering terjadi, overloading yang terjadi. Itu kendaraan empat sumbu, 1, 1, 2, 2. Memang kendaraan ini kendaraan build up yang dari luar. Nah, sebenarnya ini punya CBI hanya 25 ton. Tapi setelah diadakan penimbangan, itu sampai 56 ton. CBI jumlah berat yang diizinkan hanya 25 ton 680 kg. Setelah masuk jembatan timbang, dia mencapai 56 ton. Coba Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi ini tidak merusak jalan, tidak mengganggu lalu lintas bagi pengguna jalan lain, dan tingkat kecelakaan akan lebih tinggi. Next. Nah, ini jenis pengangkutan dan kendaraan yang diidentifikasi melakukan pelanggaran odol. Pengangkutan kayu, pengangkutan batu bara, CPO, sawit, dan komoditi lainnya seperti baja dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, ini sudah kita lakukan pada tanggal 1 Agustus. Mungkin Pak Kais ikut ya Pak ya, di UPBKB Jembatan Timbang di Balai Raja, yang dihadiri oleh Aptrindo, Dinas Perhubungan Provinsi, juga dari Ditlantas Polda Riau dan di provinsi, dan Jasa Harja dan teman-teman yang lain, stakeholder yang lain juga. Ini literasi yang akan kita laksanakan seterusnya untuk menjerokan overloading dan overdimensi. Oke, okay, next lagi. Nah, hal seperti ini data pelanggaran lintasan UPBKB. Jadi di UPBKB Muara Lembu kemarin kita sudah juga melakukan operasi. Itu terdiri dari tim yang dibentuk untuk melakukan penindakan terhadap odol. Oke, next. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 9 sampai 11 Oktober yang lalu. Setelah diadakan rapat internal dulu antara tim yang kita bentuk itu dari Korwas Polda Riau, Detensus, juga dari Ditlantas Polda Riau. Karena kita lokasinya di Muara Lembu, kita juga melibatkan dari Polres Kuansi, juga dari Polisi Militer, PERS, dan teman-teman dari BPTD, Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi Riau. Next. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa hasil operasi itu kita mendapatkan kendaraan yang sudah memodifikasi menarik sumbu, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 277. Nah, ini dia yang sudah memodifikasi menarik sumbu kendaraan yang seharusnya sesuai dengan surat dikesan DTP. Dia tidak boleh menarik sumbu dan memperpanjang sasis. Ini ada kendaraan sekarang. Pada saat ini kendaraan ini ada di Pekanbaru dan disita oleh Reskrimsus. Next. Temuan di lapangan itu
dari hasil sertifikat uji GP, seharusnya panjang total kendaraan ini hanya 8.515 mm, sekitar 8,5 meter ya. Kalau kita buat sentimeternya, berarti kalau kita tarik meter, 8 meter 5,15. Nah, itu setelah kita ukur, panjang totalnya menjadi 10.500. Coba, itu selisihnya berapa milimeter yang ditarik? Lebar total itu 2.468 mm. Setelah kita ukur, itu menjadi lebar totalnya menjadi 7.500 mm. Tinggi total yang harusnya, yang seharusnya 2.750, itu sudah menjadi 3.550 mm. Jarak sumbu 1 dengan sumbu 2 itu harusnya 1.450 mm, sudah menjadi 5.500 mm. FOH-nya tadinya 1.260 mm menjadi 1.600 mm. Oke, overhang ROH itu 1725 menjadi 3250 meter. Jadi selisih-selisih yang ada ini, inilah menjadi dasar kami untuk melakukan proses. Prosesnya sekarang kita tidak lagi seperti dulu hanya sebatas bilang, hanya sebatas surat pernyataan pakai materai. Tidak, sekarang pemerintah langsung, karena kita juga langsung perintah dari menteri, menteri menentukan ke dirjen, dirjen meluruskan ke kami yang ada di BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia. Ini diteruskan dan tidak lagi kita tuh ada toleransi, tidak lagi ada toleransi. Jadi kita akan melakukan pemberkasan kepada kendaraan-kendaraan yang sudah merubah, memodifikasi dan memperpanjang kendaraan tidak sesuai dengan dirjen, surat dirjen tentang surat uji tipe kendaraan bermotor. Karena di dalam undang-undang juga pasal 27 jelas dibunyikan, barang siapa, siapa saja yang merubah, memodifikasi, dan selanjutnya dipidana 1 tahun dan atau denda 24 juta. Oke, next. Sekarang sampai hari ini yang proses yang sudah kami laksanakan dari BPTD bersama Korwas, koordinator pengawas dari Polda Riau, pengukuran KBM sudah dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor dan sudah kita buat laporan kejadian itu per tanggal 8 Oktober. Sudah meminta keterangan saksi-saksi, meminta keterangan ahli, sudah gelar perkara dan penetapan tersangka. Salah satu daripada yang kita ambil kesimpulan dalam gelar perkara saat ini sudah P19 di kejaksaan. Jadi kita tidak main-main. Kita melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang, bukan pribadi, bukan institusi, tapi undang-undang. Dan sudah ranahnya kepada pro justisia. Unsur pasal yang kita kenakan di situ itu pasal 277 junto pasal 50 serta KUHAP. KUH pidana itu pasal 55 ayat 1 ke 1E. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan. Artinya kita pemilik kendaraan, kita menyuruh orang bengkel untuk melakukan, tolong dong depannya mobil saya. Ingat, turut serta. Nah ini hati-hati. Jadi untuk penyelesaian odol seperti ini, kita tidak lagi, saya bilang sekali lagi, tidak lagi hanya sebatas tilang. Tidak hanya sebatas tilang. Oke, lanjut. Nah, beberapa langkah yang sudah kita lakukan, surat sudah deklarasi, kita sudah mengecat, mempilok kendaraan-kendaraan yang sudah lebih panjang dari seharusnya, lebih tinggi. Ini contohnya, kita sudah kasih tanda. Oke, next. Ada satu lagi kalau nggak salah, habis ya. Tadi kalau nggak salah itu di folder yang di luar itu ada contoh. Kami sangat apresiasi dengan Aptrindo
yang sampai saat ini Akilindo DPD Akilindo Provinsi Riau yang sudah memotong kendaraan dinormalisasi sebanyak lebih kurang 156 kendaraan. Ya, sebagai buat Pak Robi sebagai kepala kasa pemotongan ini sebanyak 156 dan ini terus berjalan karena dalam proses pemotongan itu butuh waktu kalau tidak salah 10 sampai 1 bulan ya Pak Robi. Nah, dari hasil kemarin waktu Pak Dirjen Perhubungan Darat ke Pekanbaru itu memberi toleransi waktu untuk pemotongan kendaraan bermotor dinormalisasi itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan bagi angkutan barang. Kalau untuk yang CPO tangki itu kita kasih waktu selama 1 tahun untuk toleransinya. Dan kita tetap berkoordinasi dengan APRINDO yang sudah memotori membantu pemerintah dalam hal penyetasan odol. Dan Dirjen juga, Kementerian juga sangat respect. Salah satu provinsi yang mendapat penghargaan, ya, salah satu provinsi di Indonesia yang sangat perhatian diperhatikan oleh Menteri dan Dirjen, Provinsi Riau itu sudah menerima penghargaan sebagai pemerintah odol yang sudah berjalan dan dengan hasil yang maksimal. Pertama, sudah melakukan pemotongan. Kedua, sudah melakukan pemberkasan P21. Dan ini pertama di Indonesia. Jadi, untuk saat ini yang mendapat perhatian dari Dirjen itu Jawa Timur dan Riau. Jadi, mari kita dukung sama-sama bagaimana APRINDO yang ada saat ini mendukung program pemerintah dalam pengentasan odol. Mari kita sama-sama mendukung dan tindakan yang dilakukan karena arahan juga ke kami sebagai dari kementerian langsung kami orang BPDD sudah dikatakan harus zero odol, odol deteksi dan odol ini. Terima kasih. Heri Tangunan yang menyampaikan materi masalah odol. Kita kasih hapus dengan Pak Heri. Terima kasih Pak. Saya kebetulan staf saya kebetulan mengikuti iklan kemarin ke Bali, ya, masalah kecil juga. Jadi sampai juga Riau ini mendapat penghargaan. Dan kita dari di Dumai, ya itu saya bawa kepada PTD saya Pak Fendi. Di Dumai kita sudah ada juga motong Pak, ya, yang kerjasama dengan Pak Sahar, ya. Kita ada motong, alhamdulillah dan transfer. Mungkin yang 156 masuk dari Dumai itu seluruh Riau. Terima kasih dukungan dari APRINDO. Selanjutnya kita ke Bapak Kasat Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadisub selaku moderator, Bapak Sekretaris BPTD 4 Provinsi Riau dan Kepri, Bapak Hendy Tambunan. Kemudian Bapak Ketua DPP APRINDO Riau, Pak Robin Edward, rekan-rekan peserta dan undangan yang ada di dalam hadapan saya dari seluruh pengusaha truk yang ada di Dumai. Pertama yang utama paling kita senantiasa sampaikan kepada seluruh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayah yang kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara anniversary kedua DPC APRINDO Dumai. Semoga di tahun yang kedua ini APRINDO Dumai bisa memberikan makna dan bisa memberikan manfaat bagi keanggotaan itu sendiri dan bagi masyarakat secara umum. Yang pertama, kemudian yang kedua, terima kasih undangannya Pak, saya sebagai Kasat Lantas dapat diundang dalam acara ini dan sekaligus diminta sebagai narasumber dalam kegiatan FGD untuk pembahasan kendaraan-kendaraan over dimensi dan over loading. Perlu kita pahami bersama bahwa
adanya konsen pemerintah terhadap overdimensi dan overloading ini tidak lain dan tidak bukan adalah demi keselamatan kita sebagai pengguna jalan dan keberlangsungan kegiatan lalu lintas yang dalam hal ini untuk mendukung ekonomi perekonomian nasional dalam hal distribusi logistik, sehingga aturan-aturan itu sudah disiapkan oleh pemerintah yang bisa dioperasionalkan untuk tujuan tersebut. Sehingga dalam hal ini lalu lintas secara khusus, ya secara umum Polri adalah pelaksana regulator. Jadi kami Polri lalu lintas yang memiliki tugas pokok sebagai pemelihara kamtipmas, kemudian penegakan hukum dan kemudian pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, ini menjalankan apa yang menjadi perintah undang-undang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gadisuk dan Pak Henry terkait dengan operasionalisasi daripada peraturan-peraturan yang sudah digulirkan terkait konsentrasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan overdimensi. Kami sangat mendukung dan utamanya demi keselamatan berkendara di jalan, karena banyak faktor ataupun ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan. Salah satunya adalah faktor kendaraan. Ya, kita tahu faktor-faktor penyebab kecelakaan ada pengemudi, ada kendaraan, ada jalan, kemudian ada faktor lingkungan ataupun cuaca dan sebagainya. Dari faktor kendaraan ini merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan. Nah, dari kendaraan kita fokuskan kembali, ya. Kendaraan itu bisa ada baik jalan, kemudian tadi disebutkan overdimensi dan overloading itu nanti mengarah pada adanya sebagai salah satu juga akibat dari kerusakan jalan. Nah, kerusakan jalan juga akan berakibat pada lalu lintas. Sehingga ini sangat terkait dan sangat memungkinkan untuk kita untuk dilakukan pembahasan bersama. Dalam hal ini, rekan-rekan pengusaha truk, pengusaha angkutan yang bergerak di bidang lalu lintas sangat berpengaruh, ya, karena saudara-saudara langsung berhubungan dengan lalu lintas. Ini sangat berpengaruh, apakah sebagai pelaku ataukah sebagai yang turut serta untuk terjadinya laka-laka tersebut. Saya konsen dalam hal laka-laka karena memang ini bidang saya. Sehingga nanti kalau tadi disampaikan kepada kami apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Direktorat Krimsus di Polda, itu menjadi referensi kami yang ada di wilayah. Dan ini menjadi rujukan kami apabila nanti terjadi suatu peristiwa laka lantas khususnya yang ada di Dumai, yang ada di jalur-jalur yang ada di Dumai ini, penyidikan laka lantas tidak lagi fokus pada penyebab utama laka lantas, contoh misalnya kelalaian sopir dan sebagainya, tetapi penyidikan laka lantas nanti akan fokus terhadap penyebab lain, yaitu kendaraan. Ini perlu dicatat, sehingga konsentrasi kita, perhatian kita juga akan mengarah ke sana. Jangan sampai, ya, apa yang menjadi fokus atau apa yang menjadi arah penyidikan atau pengembangan penyidikan ini mengarah pada rekan-rekan sebagai pengusaha angkutan. Rekan-rekan harus punya upaya untuk mengantisipasi diri sehingga tidak menjadi korban, dalam hal ini korban
artinya korban tidak langsung, misalnya supirnya yang melakukan kecelakaan, tetapi ternyata memang mobil itu tidak layak atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga saya tidak langsung juga dapat dikatakan sebagai dapat dilibatkan dalam proses penegakan hukum. Nah, ini saya tidak ingin terjadi, sehingga saya dari awal juga saya wanti-wanti, ayo kita sama-sama apa yang sudah digariskan oleh Ketua DPP nanti, mungkin dengan contoh yang sudah dilaksanakan di Pekanbaru, mari kita semuanya bisa mulai berbenah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini kasus-kasus yang ada, khususnya kasus laka lantas yang ada di Dumai, banyak melibatkan kendaraan-kendaraan besar. Ya, kita tahu jalur-jalur rawan sepanjang jalur Arifin Ahmad, kemudian jalur Purnama, Gatot Subroto, Bukit Timah, itu adalah perlintasan kendaraan-kendaraan besar. Ya, baik itu truk bak, kemudian truk tangki dan kontainer. Nah, ini merupakan bagian dari kita semua, sehingga kami lintas menghimbau karena aturannya sudah ada, kemudian mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sudah ada, kami hanya tinggal menjalankan. Apabila ada kejadian, ya kita semua siap-siap. Himbauan sudah kita sampaikan, kemudian termasuk kemarin kewenangan di Kota Dumai yang hanya sebatas memberikan tanda dan teguran serta pembuatan pernyataan bagi kendaraan-kendaraan yang melintas ataupun yang diuji gear, untuk tahap gear berikutnya harus memenuhi standar dimensi yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita lihat dalam waktu yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan itu, apabila gear selanjutnya masih ada, berarti bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi kami menghimbau kepada seluruh pengusaha truk yang ada di Dumai untuk bisa atensi dan perhatian. Jadi kita tidak fokus pada bagaimana perusahaan itu mendapat untung yang sebesar-besarnya, tetapi tetap harus memperhatikan sisi-sisi regulasi, dan yang paling utama adalah keselamatan. Karena kalau kita perhatikan dengan keselamatan, tentunya segala daya dan upaya mengarah ke sana. Tapi kalau kita tidak aware tentang keselamatan, ya kita hanya fokus pada bagaimana perusahaan itu mendapat untung yang besar. Dan saya rasa yang hadir di sini sepakat keselamatan adalah yang paling utama. Itu saya mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salantas yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Kita kasih aplaus kepada Pak Salantas. Mungkin untuk tambahan Pak Dasar, memang mungkin untuk para sahabat juga, mungkin ada cara berikutnya kalau bisa kita sendiri juga kita undang, karena jalan kita ini ya perlu juga mungkin ya, dari kota atau dari perwakilan UPD dari provinsi, karena mereka yang merawat jalan, karena jalan-jalan ini yang luar biasa memang yang merusakannya harus diperbaiki, dan kami di kota tidak punya wewenang untuk memperbaiki itu masalah. Kita berikutnya, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir mungkin yang disampaikan kepada Pak Ketua dari Provinsi Matrimo, waktu di tempat saya bersama. Mungkin karena kita di daerah Melayu, mungkin saya awali dengan satu pantun dulu ya. Matahari terbit pagi menjelang, burung kasuri menari-nari. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah
berkenan menghadiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Hendri dari BPTD 4 Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Yang saya hormati Kasalantas Polres Dumai ATP Adi Prabowo. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Dumai sebagai moderator Bapak Asna. Yang saya hormati General Manager Perindo 1 Bapak Marbiovi. Saya hormati Ketua DPC Pemda Dumai. Kemudian dari Asisten Perindo dan kepada seluruh teman-teman Perindo Dumai dan para undangan yang saya hormati. Jadi mungkin mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pemaparannya. Mungkin saya latar belakang odol itu satu overloading. Jadi overloading itu persaingan. Kenapa bisa jadi overloading? Akibat persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha angkutan barang dan dimanfaatkan oleh pemilik barang. Ya. Kedua, JPI standar terlalu kecil. Ketiga, regulasi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Keempat, daya dukung dan kelas jalan relatif rendah. Kemudian, overdimensi. Pengusaha angkutan berlomba memperdaya angkutan dan daya muat. Makanya dikatakan mobil di Riau banyak obesitas, Pak. Besar-besar semua, itu kita sadari semua, Pak. Kesadaran akan keselamatan masih rendah. Di kita sebagai pengusaha itu masih rendah terhadap keselamatan, ya itu. Pengawasan lemah dan kecenderungan terjadi pembiaran selama ini terjadi. Oke, next. Dampak yang terjadi akibat overloading ini dan overdimensi, kemacetan yang terjadi menyebabkan kecepatan rata-rata di jalan 25 sampai 30 km per jam. Mungkin kalau kita dari Dumai ke Pekanbaru, kalau memang mobil sudah depan itu sebesar, kita sadari itu, Pak, kecepatannya pasti rendah. Kemudian kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat overtonase akhirnya mengakibatkan brain block. Mungkin tadi yang sudah di sama Pak Andri sudah banyak terjadi kecelakaan karena angkutannya terlalu berat. Ya kita sadari seharusnya kalau di rem di sini harusnya berhenti berapa meter, akibat dari overloading itu dia akan memperpanjang jarak baru bisa berhenti. Maka itu terjadi, sering terjadi kecelakaan dan sering terjadi brain block. Ya. Kemudian kerusakan jalan. Pemeliharaan jalan itu 43 triliun per tahun. Dan itu mungkin tadi sudah sampaikan ke Pak Tambunan tadi. Ya, jadi ini mungkin sudah sampaikan Pak Dirjen kemarin juga sampaikan ke kita yang minta Aprindo bantu dan bersinergi dengan pemerintah. Karena ini sangat luar biasa. Karena pemerintah terutama Bapak Presiden juga sudah jadi perhatian khusus masalah biaya perawatan jalan, anggarannya begitu besar. Untuk bangun jalan baru saja satu tahun katanya cuma 24 triliun, tapi dia untuk perbaikan jalan itu satu tahun 43 triliun, luar biasa. Jadi kita untuk Aprindo sangat mendukung kebijakan pemerintah, karena Aprindo ini selama ini sudah jadi mitra kepolisian dan bina Kementerian Perhubungan Darat khususnya. Dan fakta-fakta yang ada. Ya, jalur atau peta jaringan jalan untuk angkutan logistik sampai hari ini belum ada. Ya. Kelas jalan tidak sama di lintas menuju suatu tempat. Jadi ini yang ini, kelas jalan ini menuju suatu tempat yang tidak sama. Karena apa? Kita di Riau ini tidak ada satu kawasan industri yang betul-betul ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya PKS yang ada di Riau ini, semua muaranya ini, semuanya muaranya ke Dumai. Tapi dia berada di mana-mana. Kemudian dia melihat jalan kabupaten,
Selat jalan dan kabupaten baru masuk ke jalan provinsi. Jadi ini sebenarnya ini kendala-kendala yang harus kita jadi perhatian pemerintah juga, Pak, ini, Pak. Jalan ini. Jadi sehingga yang dari kabupaten ya mungkin dia kelas jalannya kelas jalan 3/4, Pak Menteri. Kalau kelas jalan kabupaten, Pak. Kelas 3C. Nah, kemudian ada namanya jalan nasional. Baru masuk ke jalan nasional dan itu baru muaranya, ini baru muaranya ke Kedumai, ya kan? Jadi itu menjadi harus menjadi perhatian pemerintah, Pak, ya kan? Kemudian tidak ada rambu atau petunjuk kelas jalan. Yang di sini kita lihat tidak ada petunjuk jalan di Riau ini, ya. Kemudian belum ada simbol kapasitas yang mulai dibaca pada angkutan barang. Nah, ini jadi tugas pemerintah juga, Pak. Jadi ini kita juga menghimbau pada anggota agar mentaati aturan-aturan yang ada, tapi ya yang dari pemerintah juga harus memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, Pak. Ya. Kemudian belum ada kewajiban penggunaan sistem ICT dalam pengawasan angkutan barang. Oke, next. Nah, ini yang sudah kita analisa di ya, regulasi pemerintah antara lain KM 69 tahun 1990 sampai hari ini belum direvisi. Ya, ini sudah lama, Pak, dari 93 sampai hari ini belum direvisi. Kemudian belum ada standarisasi surat muatan, yaitu di pasal 168 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Di sini ada perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan. Jadi ini belum ada keseragaman, Pak. Ya, ini perintah undang-undang tapi ini belum jalan. Ya. Kemudian modifikasi angkutan barang harus mendapat rekomendasi dari APM sehingga menyulitkan untuk mengikuti kebutuhan perkembangan. Ini diatur dalam PP 55 tahun 2012 pasal 132 ayat 6, Pak. Jadi kita mau modifikasi, ini harus ada persetujuan dari APM. Kan? Jadi mungkin ini yang masalahnya ini kita sudah bahas, Pak, ya, waktu kemarin FGD Pekanbaru, Pak, ya. Ini sudah dibahas, mungkin menjadi hal yang menjadi perhatian, Pak. Ya. Ya. Kita sebenarnya kalau bisa penambahan sumbu itu supaya untuk membagi berat beban emisi itu menjadi lebih rata. Tapi kita terbentur oleh ini, aturan ini, ya, PP 55 2012 pasal 32 ayat 6 ini harus ada rekomendasi dari APM. Jadi ini kita dari Aptrindo ya sudah membicarakan dengan Pak Dirjen, ya kan? Mungkin Pak Dirjen akan memerintahkan bagian itu sama Pak Sikit bagian apa? Ya. Penguji tipe itu mungkin nanti ini akan kita perjuangkan ke kementerian agar ini diberi kewenangan saja untuk ke Aptrindo, karena kita Aptrindo sebenarnya mau berbuat tapi terikat oleh regulasi-regulasi yang mengikat, sehingga kita terkadang banyak mau kita buat tapi karena terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Jadi ini akan kita perjuangkan terus untuk kedepannya. Oke, okay, next, supaya singkat, Pak Tuh. Kemudian, emisi di tiap jalan di Indonesia tidak sama. Ya. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 125 yang berisi pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Jadi ini jadi permasalahan di sama kita sesama anggota. Kenapa? MST di Indonesia itu setiap daerah itu beda-beda. Contoh di daerah Jawa itu sudah mulai MST 10 ton. Ya. Tapi kita di Sumatera masih ada pemakai MST 8 ton. Jadi permasalahan-permasalahan ini juga pemerintah harus mensinkronisasi. Contohnya kita dari Jakarta atau dari Jawa angkat barang itu mereka Jawa umumnya sudah pakai MST 10 ton sementara kita di Sumatera baru pakai MST 8 ton. Jadi dipakai di Jawa misalnya dimuat 10 ton,
begitu dia menyeberang ke Merak Bakahuni, masuk Sumatera, ini sudah menggunakan MC 8 ton. Jadi ini jadi tipe permasalahan. Di sana lewat, begitu sampai di Sumatera itu tetangga. Ya, ini yang sudah banyak laporan-laporan ke kita, ke Aprindo. Jadi kita minta pemerintah juga agar jalan nasional itu harus dibuat satu standarisasi secara nasional. Sehingga apa? Jadi mobil kita ini bisa bergerak, misalnya dari Medan sampai ke Jakarta itu sama semua, ya. Kemudian ini yang sini, akibat undang-undang nomor 22 penentuan JBI masih berada di Pemda atau provinsi atau kota sehingga belum seragam. Oke, next. Ini dia. Jadi ini sebagai perbanding saja, perbandingan MSD ya. MSD mungkin di negara-negara yang ada, memang umum lebih kurang kalau di negara Asia itu rata-rata MSD menggunakan 10 ton. Oke, ini sebagai apa analisis saja. Oke, next. Jadi ini kita dari Atendo yang memberi solusi pemecahan masalah. Perlunya ada penentuan pedoman harga, ya. Jadi ini kita lagi susun. Jadi pedoman harga itu harus ada supaya jangan sesama dengan pengusaha angkutan itu perang-perangan harga, akhirnya apa? Karena harga sudah tidak cocok, akhirnya apa? Membesarkan mobil, menarik panjang. Jadi ini akibat dari pemerintah belum ada menentukan satu namanya tarif, ya, tarif dasar. Jadi kita ini sudah kita usulkan ke pemerintah ini agar dibuat nama tarif dasar kedepannya. Ya kan ada tarif dasar, kita sudah mengusulkan tarif dasar bawah, menengah, atas kedepannya supaya persaingan usaha di itu lebih sehat, ya. Kemudian perlu penyesuaiannya JBI begitu perkembangan teknologi angkutan barang. Jadi ini maksudnya penyesuaian JBI ini kita perlu karena mobil yang masuk Indonesia sekarang ini itu horsepower-nya besar-besar semua, ya, horsepower-nya besar-besar semua. Sementara JBI-nya masih seperti ini, masih menggunakan JBI lama. Jadi mobil kita beli mobil besar, tapi daya angkutnya rendah, apa gunanya? Ya kan? Jadi ini juga ini sudah kita usulkan ke pemerintah ini melalui DPP Aprindo. Ini sudah diusulkan ke pemerintah agar JBI ini begitu perkembangan teknologi, ya kan? Kemudian penentuan JBI diatur secara terpusat di kementerian. Jadi ini untuk supaya seragam secara nasional, supaya tidak daerah menentukan JBI masing-masing, maka perlu terpusat, tersentralisasi di kementerian. Kemudian membuat standarisasi surat muatan untuk memudahkan pengawasan muatan dan dapat melakukan pengawasan secara elektronik. Ini solusi yang kita usulkan, ya. Kemudian rekomendasi untuk penambahan sumbu untuk angkutan barang yang lama, SITRIM, diberikan kepada asosiasi angkutan barang atau asosiasi karoseri, ya. Kemudian perlu dibuat peta jaringan jalur logistik yang menghubungkan jalur jalan nasional, kemudian jalan ke kawasan industri atau pelabuhan dan pergudangan. Kalau kita di sini tol tidak ada, belum ada tol, mungkin tahun depan kita baru punya tol lah, ya. Kemudian perlu dibuat rambu-rambu lalu lintas untuk kelas jalan dan untuk angkutan barang. Next. Nah, kemudian pengawasan dilakukan dengan membangun pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dengan penggunaan teknologi informasi itu, ICT tadi itu. Dalam hal ini Aprindo telah membangun sistem yang dinamakan sistem informasi angkutan barang SIAP. Aprindo sudah punya program SIAP ini. Kemudian agar lebih mudah melakukan pengawasan SIAP perlu diintegrasikan dengan data, ya. Mungkin ini teknis, ya. Kemudian perlu peremajaan truk yang mendapat keringanan pajak. Jadi yang kita usulkan, ya. Kemudian perlu memberikan perhatian dan uji sertifikasi kepada pengemudi untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Oke, next.
Oke, saya rasa sampai di situ saja. Sekian dan terima kasih. Oke, sesi berikutnya tentunya mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu. Pada kesempatan pertama ini kita kasih waktu kesempatan untuk 3 orang nanya. Mungkin kalau ada waktu itu kita mengalami. Kira-kira ada pertanyaan apa? Saya tanyakan, saya kan pengangkutan inti pak, pengangkutan inti sama CPO. Jadi mungkin panjang sama tinggi dan itu sesuai dengan peraturan model kita. Cuma karena saya kena di belakang. Cuma kemarin waktu saya ikut pertemuan seminar, itu model bak kita, bak curah itu untuk pembeli inti bagaimana pak? Apakah kita potong setengah baknya, tingginya, atau pakai bak sekarang ini? Tapi setinggi ya, setinggi apa setinggi ya pak? Gak lebih tinggi ya. Karena untuk matang curah inti itu pak harus bak tinggi, gak bisa bak setengah itu pak. Itu saya tanya pak, bagaimana solusinya pak? Apakah kita mengikuti peraturan yang itu yang kita sepakati kemarin untuk seminar sudah kemarin pak pas potong bak setengah atau untuk bak curah ini kita tetap seperti batu tapi tinggi tidak lebih dari 4,2 ya. Baik, terima kasih pak. Baik, Pak Adi Bakar, saya jawab. Memang kalau masalah angkutan curah ya, muatan curah seperti inti atau kulit sawit itu apa namanya, cangkang, bak harus tinggi kan gitu ya. Sekarang kita tidak bisa lari dari aturan itu sudah ada ditentukan. Nah kalau seandainya karena dinding bak harus tinggi, otomatis larinya ke muatan, paling tidak muatan sudah pasti lebih. Sementara toleransi lebih muatan itu kan kita hanya diberi toleransi 5% dari jumlah berat yang diizinkan dari GPI. Saya kira itu pak jawabannya. Terima kasih. Mungkin barangkali ini pak Hendi, kan berat itu kan agak ringan pak. Kami pun terjadi masalah juga, mungkin diskusi juga dengan Pak Sahabat ini. Kami secara rutin dan sering diskusi di Kisut karena beliau ini kita kami karena mungkin kota kami mungkin bukan ketua tinggi sering istirahat walaupun mungkin dari Pak Heng yang menyiapkan pasukannya tapi beliau siap, tapi ada putra lain enggak Pak siap, jadi susahnya beliau mungkin siap membantu. Jadi gini Pak, ketika dia siap aturan itu, tapi peratnya belum nyampe artinya dia setengah ringan gitu. Nah coba gimana kira-kira ini solusi pak? Solusi sementara itu kan sekarang ini memang kita ada di odol itu over dimensi dan overloading. Kalau seandainya kita melihat di lapangan, memang bak itu harus tinggi, tapi tidak lebih muatan dari jumlah berat yang diizinkan. Saya akan coba bertanya nanti, mungkin sah-sah saja gitu. Karena larinya kan tidak ke berat muatan, kelebihan muatan. Walaupun nanti arahnya akan berujung ke ukuran bak standar yang sudah ditentukan, tapi untuk saat ini kita lebih fokus kepada overdimensi. Nah, kalau masalah bak tinggi bak itu akan nanti juga akan kita perasur-asur. Tapi kalau seandainya itu tetap tinggi, sementara muatannya masih di normal, masih di atas GBI, masih di bawah sesuai dengan GBI, kelebihan hanya 5%, itu saya kira masih bisa kita toleransi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan yang kira-kira, Pak. Nah, silakan. Setelah menyapa tentang odol, kami dari pengusaha truk ibaratnya ikut berpartisipasi pak tentang aturan yang telah diterapkan dengan adanya nanti ketegasan dari pemerintah. Kami minta komitmen
dan jaminan apa yang akan kami dapat ketika kami telah memotong truk kami panjang tinggi lebarnya, Pak? Karena kami pun memotong truk kami dengan modal yang besar. Jadi kalau seandainya lah, Pak, kami telah potong truk, terjadi bulan ke bulan ke depan tidak ada penindakan, jadi kami ibaratnya kan sia-sia, Pak. Jadi kami minta komitmen pemerintah yang betul-betul, dan ini harus betul-betul terjadi, Pak, khususnya di Dumai. Jadi jangan kalau bahasa kita ini, Pak, ya panas-panas tegang gitu ya, Pak, emang-emang gitu. Jadi betul-betul harus terjadi, Pak, supaya ini betul terjadi. Karena banyak orang sekarang beranggapan, Pak, karena yang odol ini dari zaman dulu udah sempat digaungkan, tapi tidak ada perencanaannya seperti apa. Jadi itu aja, Pak, dari kita, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Brindo dah. Mungkin dari yang lain selain belum, ah itu maksudnya telat. Yang berjalan, Pak. Terima kasih. Ini sudah kita sampaikan waktu FGD di Provinsi Riau ya, sudah disampaikan kemarin, yaitu jaminan kepada angkutan yang sudah dinormalisasi, karena bagaimanapun ya muatannya pasti akan berkurang. Terus ada hal-hal lain mungkin dari teman-teman yang ya pasti ada di kawan-kawan. Ah lu, kenapa lu potong? Biarin aja juga, itu hanya sebentar. Biasanya kan begitu. Nah, akan terjadi seperti itu. Nah, waktu kita berbicara dengan Pak Dirjen juga, Pak Robin ada, terus Kepala Balai ada, arahnya ini nanti jaminannya, arahnya akan berusaha bagaimana caranya menaikkan ongkos angkutan. Ongkos angkutan. Dan apabila nanti kita akan berusaha bagaimana caranya supaya pemilik barang itu bisa menyesuaikan dengan yang keadaan yang ada sekarang. Contoh, sampai apabila terjadi sesuatu penegakan hukum di sana, kita berusaha bagaimana pemilik barang itu ikut dalam proses ini, dalam arti ikut bertanggung jawab. Karena kadang juga pemilik barang, dia tahu kalau muatan dia misalnya 30 ton dipaksakan untuk diangkut oleh satu kendaraan, padahal dia tahu aturan kendaraan itu hanya katakan sumbu 2, sumbu 3, sumbu 4, dia tahu jadi ini hanya sekian, dia dipaksakan juga untuk membuat yang barangnya harus diangkut sekian puluh ton dengan ongkos yang tidak sesuai, yang tidak seimbang. Sementara kendaraan kan semakin berat muatan akan semakin. Nah, jadi ini dalam waktu dekat ini Ikatan Penguji Indonesia akan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh direktur juga dari Subdit Uji TP untuk memberikan jaminan kepada yang kendaraan yang sudah dinormalisasi seperti apa dalam keluarnya. Karena pemerintah akan berencana kepada kendaraan yang sudah dinormalisasi akan diberikan kemudahan untuk mengurus kirnya. Kalau tidak salah itu kemarin ya, Pak ya, supaya diberikan buku kir. Karena kendaraan yang sudah dinormalisasi ini penguji belum pernah mengeluarkan buku kir. Ini masih dalam tahap pembicaraan. Jadi kemungkinan nanti kami juga akan terus berkoordinasi dengan Pak Robi untuk mengasihkan kepada anggota Apindo apa saja perkembangan yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan untuk masalah mengatasi masalah yang ada setelah kendaraan dinormalisasi. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi, mungkin satu orang lagi, Pak, kalau ya, ada nama waktu silakan. Silakan, Pak Jem. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Bahwa Perindo tidak terlepas dari kesempatan, termasuk juga dengan Perindo. Nah, saya tadi melihat bahwa apa yang dalam rangka seperti yang saya
namun saya tadi tidak melihat secara jelas tentang bagaimana tentang pelabuhan khusus, Pak. Bahwa di pelabuhan itu ada barang yang voluminous, itu boleh kita akan memperdikasi istilahnya, voluminous. Ada memang yang barang berat. Nah ini kan kalau dilakukan pengeluaran dari pelabuhan tentu menggunakan truk khusus, Pak. Nah ini apakah sudah diatur prosedur untuk itu, Pak? Mana tahu nanti ketika ada pemasukan dari voluminous atau barang yang sangat berat, karena transformer itu bisa beratnya sampai 100 ton, Pak. Sampai 100 ton. Itu. Nah, itu apakah ada prosedur khusus untuk itu? Karena ini mungkin termasuk barang strategis itu. Nah, mana tahu nanti ada informasi ke kami bagaimana ini, kan harus kami jelaskan juga. Jangan sampai kubah ini nggak bisa dikeluarkan dari pelabuhan, Pak. Itu kan nanti jadi apa kontraproduktif juga dengan kita, kan, gitu. Gitu. Terus yang kedua, tadi saya melihat itu ada VGM, Pak. Verify Gross Mass, itu sebetulnya putri emas. Nah, memang jalan. Di kami juga ada alat, Pak. Itu juga aset. Nah, itu juga sebetulnya ini sama dengan yang dimiliki. Ketika emas juga seperti itu, Pak. Ketika emas itu, tapi pengusaha rata-rata bisa memanfaatkan emas itu lebih daripada batasannya untuk menghindari penggunaan 2 petik emas atau 3 petik emas. Begitu juga ada di akuntankan seperti itu. Tapi di petik emas itu diberlakukan penalti, Pak. Diberlakukan penalti. Jadi apabila melebihi daripada daya apanya, itu diberikan penalti dengan tarif progresif yang cukup mahal. Tadi saya tidak melihat di sini, mungkin pemerintah sudah komit terhadap keselamatan dan umur aset. Tidak lagi mengharapkan dari PNBP yang seperti itu, kan, gitu. Karena kalau seandainya ketika terjadi overdimensi atau overload, kita berlakukan penalti yang cukup berat, kan, gitu. Tapi kenyataannya hanya dua. Dilarang jalan, penguatan sebagian. Saya lihat seperti itu tadi. Ya, itu. Nah, mungkin ini akan jadi kontraproduktif juga, Pak. Karena apa? Ditimbangkan pasti Bapak menyiapkan area yang cukup luas kalau dibongkar masing-masing ini. Terus kita juga harus bertanggung jawab terhadap kelebihan muatan itu, kan, gitu. Kan bisa saja nanti dijemput sama pemilik truk yang dibongkar, kan, gitu. Tapi area untuk penumpukannya itu harus disiapkan juga oleh pemerintah. Nah, mungkin itu ini sekedar masukan yang poin 2, Pak. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya, kami sangat mengerti dengan keadaan ini. Jadi kalau seandainya masalah angkutan yang mengangkut apa tadi namanya, Pak, progresif, ya, apa namanya itu, alat dari pelabuhan keluar, sementara dia punya muatan itu lebih dengan kendaraan khusus, itu sudah punya izin khusus, Pak, dari kementerian. Jadi kita di lapangan juga kita hanya melihat izin khususnya ada apa tidak. Kalau seandainya tidak ada, baru kita bisa melakukan penindakan. Termasuk juga peti kemas itu juga angkutan khusus. Nah, jadi masalah di jembatan timbang tadi, peti kemas itu nggak bisa masuk, Pak, karena platform jembatan timbang itu paling panjangnya itu sekitar 12 meter, jadi hanya posisi di atas ban. Jadi kalau seandainya ketika masuk itu bisa roboh, Pak, karena kapasitas timbangan timbang itu hanya 60 ton. Lebih dari 60 ton tidak error. Nah, masalah sanksi itu memang ada sanksi di jembatan timbang kalau lebih dibongkar atau ditunda perjalanan. Nah, ini sudah lama kita lakukan, pada saat sebelum ada odol di Muara Lembu buatan. Tapi memang muatan itu tidak bisa kita lihat dulu barangnya. Nah, ini waktu itu jadi dilema. Jadi yang waktu dibongkar adalah kayu, batu, pasir, bahkan sebagian sawit kita bongkar, Pak. Kita bongkar, kita kasih waktu dia selama 12 hari untuk mengambil barang itu kembali karena sudah lebih muatan. Atau di
diambil mobil kosong, dipindahkan ini ke mobil yang kosong ini supaya beratnya sesuai dengan GB. Memang akan dilakukan sejak bulan 2019, rencana kita akan memindahkan barang dulu, Pak. Pindahkan barang ke mobil overloading. Kita minta supaya diambilkan kendaraan yang kosong, dipindahkan muatannya. Itu di padat timbang. Itu Pak, kalau seandainya yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Mungkin barangkali yang ini cukup ya. Jadi segera demikian Pak, mungkin saya mungkin atas nama moderator kita kasih aplaus kepada narasumber. Salam sejahtera, saya mohon maaf dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.